Halo guys, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum subscribe tolong subscribe, aktifkan loncengnya, like and share. Terima kasih bro. Pigatro, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, di video kali ini saya akan mereview mobil langka saat ini, guys. Datsun Himeji. Ya. Kita mulai dari bumper. Ini bumpernya plastik. Tapi kalau jadi chrome ini besar sekali, guys. Ya. Di sini ada logo Datsun-nya. Di sini lampunya sudah multi reflektor halogen. Ya, di samping dasen ini wiper sudah ada dua, ya, kita lanjut ke bagian samping. Di sini spionnya polos, guys, ya, polos, belum ada lampu sen. Di sini ada antena, ya. Nah, di sini bannya berukuran 145/80 R13, ya. Ini nama bannya dan lock. Ya, di sini handle-nya model jungkil. Kita lihat di door trim-nya. Di door trim-nya hard plastik, di sini ada besi, ya, bodinya. Di sini ada handle-nya. Ada untuk menutup pintu atau hand grip. Di sini ada armrest, tapi ini buatan plastik. Di sini tentunya masih engkol. Ya, kita lanjut ke interior, ya. Nah, di sini ada satu buah cup holder. Di sini ada kisi-kisi AC, tapi ini bukan varian AC, guys, ya. Di sini dashboardnya ya biasa hard plastik. Di sini speedometernya. Kita coba start up dan kondisi pintu terbuka, guys. Sambil injak pedal kopling. Nah, di sini ada kisi-kisi AC lagi, ya, guys, ya. Ada tempat penyimpanan kecil, penyimpanan sedang. Di sini besar, guys, penyimpanannya. Ya, ini mobil bagus sekali untuk model penyimpanan. Di sini ada laci. Di atas lagi ada lagi ini, guys, tempat penyimpanan. Di sini ada CD, ya, lengkap dengan USB AUX, ya. Nah, di sini ada sound visor. Tapi kotor ini, guys, ya. Boleh kalau silau di kanan, kita bisa pindahin ke kanan, ya. Di sini ada seat belt model fix, ya. Ini joknya model kulit standar, guys, ya, tapi kecil joknya, ya. Di tengah ada lampu baja, ya. Ini konslet kayaknya, ya. Ini ada spion tengah. Di atas belum ada yang grip. Di sini di sisi penumpang depan belum ada sun visor lagi, hanya ada di driver saja, guys, ya. Ini door trim bagian kirinya. Masih engkol handle-nya. Ini masih plastik juga. Sama ini seat belt-nya, sama, ya. Upal brake-nya tuh, guys. Ini cuma percepatan, ya, R mundur. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Thank you.
di sini ada tempat aki. Ini sasisnya besar. Nah, sasisnya besar. Ban belakang berbeda, guys. Ini namanya Bridgestone. Nah. Bridgestone. Dan ukuran bannya ring 13, guys. Ring 13, ya. Sama tapi tebalnya berbeda, guys. Di sini ada tutup bensin. Ini baknya sudah tertutup dengan triplek. Ini lampu belakang masih halogen. Di sini ada lampu mundur. Ban seretnya ada di bawah sini, guys. Ya. Ini dari bawah mobil Dreamer. Ya, ini sama juga. Di sini masih model ini, guys. Ya. Ini layout dari sisi penumpang depan. Oke, guys, terima kasih sudah menonton. Let's go.